Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom! Shalom! Hari ini kita mau seru-seruan buat Tuhan kita. Hari ini kita mau ekspresiin ibadah kita hari ini. Amin. Sama-sama siapin yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya! Semesta pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama angkat tangannya, katakan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat satu minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan Tuhan. Sama-sama naikkan pujian syukur kita. Kami bersyukur Bapa. Saudara di rumah boleh katakan kami bersyukur. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala, segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna dalam diri. Sama-sama katakan ku bersyukur. Bersyukur apa? Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan atas yang Kau berikan untuk kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat atas yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kita ulangi lagu ini sekali lagi teman-teman. Teman-teman, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami, di dalam Tuhan. Perancangan indahmu dimanin terjadi ini. Katakan Bapa, Bapa yang
Mama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bersyukur Bapa, amin. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sungguh besar Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Thank you for everything Tuhan. Thank you buat kebaikan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami mau terus tinggikan namanya Tuhan. Kami mau terus worship Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you buat semuanya Tuhan. Kami mau memberikan kemuliaan untuk Tuhan. Kami mau sanjung Tuhan lebih tinggi lagi Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari kita ulangin lagi lagu ini teman-teman. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku
kuagungkan namamu sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Mari semuanya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti Yesus. Beri suara-suara yang meriah buat Tuhan. Amin. Sebab kau besar Tuhan. Syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan untuk praise and worship hari ini Tuhan. Ya, yeah, amin. Sungguh kami terberkati Tuhan. Sebentar kami mau siapin hati kami Tuhan. Kami mau dengar bibir hamba-Mu yang menyampaikan isi hatimu Tuhan. Yes. Bapa, biar kau sendiri yang bantu sampaikan isi hatimu sendiri Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau duduk diam, kami mau dengar Tuhan dan kami tangkap dengan benar Tuhan. Ya. Yeah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The year of integrity. Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dosa mengakibatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang yang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan tema tahun integritas untuk tahun 2021
sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan murid Tuhan Yesus pasti menginjil. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya yang dengan terheran-heran melihat ke langit, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga ke awan-awan untuk mengangkat gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, hanya murid Tuhan Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan. Karena itu, jadilah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu mereka yang berintegritas. Sesuai dengan ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Yang menyatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu dan yang tulus, di mana ini disebutkan sebagai orang yang berintegritas yang akan masuk surga. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memasuki tahun integritas, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu sebagai berikut. Tuntunan Tuhan yang pertama, kita harus membangun manusia rohani kita. Perikop kitab Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Tuhan berfirman melalui nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci. Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri, tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, "Karena itu lihatlah keadaan dirimu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain." Teguran yang sama Tuhan berikan kepada kita. Karena hari-hari ini banyak di antara kita hanya sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun, tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu?
Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara rohani maupun secara jasmani. Seperti yang dikatakan pada waktu itu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel dengan menggoncangkan langit dan bumi, Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa, maka hal yang seperti itu juga yang terjadi pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa tergoncang. Kejadian yang kita alami hari-hari ini justru akan memberkati kita secara rohani maupun jasmani. Yaitu kita yang membangun manusia rohani kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula, maka Tuhan juga berjanji kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh membangun manusia rohani kita, maka kita akan semakin serupa dengan gambar Yesus, melebihi yang dulu pernah kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya! Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristuslah hidup. Dengan kuasa firman dan pertolongan Roh Kudus dan proses dari Allah, kita yang sungguh-sungguh mau membangun manusia rohani kita, yaitu mau hidup sama seperti Kristuslah hidup, akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya beberapa bulan yang lalu melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21, yaitu agar kita bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu, sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Disembunyikan Tuhan atau disuruh bersembunyi oleh Tuhan juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu, melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk koreksi diri, untuk membangun manusia rohani kita. Hari-hari ini muncul varian-varian baru dari virus corona yang penularannya jauh lebih cepat. Tuhan memberikan peringatan kepada kita seperti yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12 yang berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Peringatan ini dituliskan sebanyak 2 kali di kitab Amsal, yang berarti ini sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan. Jangan menganggap enteng dengan mengabaikan peringatan ini. Jadilah orang bijak yang mau bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu, karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Kita yang bijak bersembunyi waktu melihat malapetaka bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena firman Tuhan yang berkata demikian. Jangan mencampur adukan antara iman dengan kenekatan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kenekatan itu timbul dari kata hatinya. Ya Tuhan, ku percaya
percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Tuntunan Tuhan yang kedua yang harus kita lakukan dalam tahun integritas ini, bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Di mana Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan cara Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Ini merupakan pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita umat manusia. Jadi karena Allah memberikan yang terbaik buat kita, maka kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Dia. Di mana sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur, pujian dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta mempersembahkan persembahan berupa materi. Persembahan secara materi berupa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, yang merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Respon dari orang percaya terhadap persembahan yang terbaik secara materi biasanya ada tiga. Respon pertama, bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, akan memberikan dengan standar yang tinggi, yaitu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan Yesus mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu murni itu seharga 300 dinar, yaitu upah 1 tahun seorang pekerja. Jadi sangat besar. Itu merupakan suatu persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, hanya dapat memahami, memberi persembahan sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah tekun dan setia memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dia masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan dan persembahan sulung itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberikan persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akibatnya, baik pendeta itu
maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara termasuk orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, sehingga berkat yang terbaik dari Tuhan akan saudara terima di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Sudah 10 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2021 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2021. Dan itu diberikan pada bulan Februari 2021 sebagai persembahan yang terbaik. Mengenai memberikan persembahan dari seluruh penghasilan, Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41-44. Pada suatu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun persembahan janda miskin jumlahnya relatif kecil dibandingkan persembahan orang-orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibanding semua orang kaya itu. Karena yang diberikan itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia punya. Ini adalah persembahan yang terbaik. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Sebagai orang yang berintegritas, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, maka kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wahyu 12 ayat 11 berbunyi sebagai berikut, dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 11 tadi, kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita, karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut.
Ini berarti kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba, harus dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Artinya, setia sampai mati. Setia sampai mati artinya juga menyerahkan seluruh tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang telah disebutkan di atas. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini, kita perlu melakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Dan keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, kita berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Tuhan mau agar kita keluar sebagai pemenang. Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Setia di sini adalah setia sampai mati. Jadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita harus melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa setia sampai mati. Saya percaya sebagai orang yang berintegritas, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Saya siap untuk melakukannya. Mari katakan bersama saya. Katakan, Yesus terbesar. Katakan, Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan, Dia tak berubah. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Rana masyarakat nama takarama ya rana malam-malam. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami mendengarkan tuntunan-Mu hari ini, Tuhan. Kami mau melakukan, ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berintegritas, ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu. Abah berdoa. Setiap anak-anakmu menjadi orang yang berintegritas. Bapa, di tengah-tengah pandemi yang makin mengganas ini, Engkau tetap menyertai kami semua. Kami berdoa, tidak ada yang sakit, ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Malah dicukupkan dan berkelimpahan dalam hal yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima, terima, terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Oh Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari,
arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua, ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu, Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun kami, Engkau yang membela, Engkau melindungi. Engkau juga menegur kalau kami salah. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Engkau mau kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saudara-saudara, mari. Sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, kita mau koreksi diri. Kita mau introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Kalau Tuhan ingatkan hari ini, ada hal-hal yang belum selesaikan, langsung minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Supaya sudah diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Bapa, terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Oh Rabbalabbalabbalab, kami bersyukur. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya
bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari saudara, kita siapkan diri kita sama-sama untuk kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami masih dapat diberikan kesempatan untuk boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Melalui harta yang Tuhan percayakan pada kami. Biarlah semua pemberian yang kami beri melalui persembahan ini, baik persembahan persepuluhan yang adalah miliknya Tuhan, maupun juga persembahan sukarela, semua ini dikuduskan bagi kemuliaan nama Tuhan, dipergunakan bagi kebesaran kerajaan Allah. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara.